Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung Galaxy Tab A 2019 kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan paparan skrin 8 inci, memori 2GB RAM, storan 32GB serta bateri berkapasiti 5100mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang 8MP dan kamera swafoto 2MP. Bagi yang berminat, peranti ini boleh didapati pada harga RM599. Vivo dijangka akan membawa masuk peranti Vivo S1 untuk pasaran Malaysia kelak. Peranti ini akan membawakan skrin 6.53 inci dijana chip Helio P50, memori 6GB RAM, storan 128GB selain bateri bersaiz 3940mAh. Ia turut menggunakan kamera utama gabungan 12, 8 dan 5MP manakala kamera swafoto 24.8MP. Namun, tarikh dan harga pelancaran peranti masih belum diumumkan lagi. Instagram mengumumkan fungsi baru bagi mengatasi masalah buli atas talian. Ia hadir dengan sokongan kecerdasan buatan bagi mengesan komen yang ditaip pengguna. Selain itu, Instagram juga hadir dengan fungsi saringan komen yang ditinggalkan oleh akaun tertentu di sesuatu akaun. Dengan ini, komen hanya dapat dilihat oleh pemilik akaun dan akaun yang disaring sahaja. Seterusnya, Persatuan Pemandu Perkhidmatan E-Hailing Malaysia mengatakan tanda harga bagi perkhidmatan seru pandu dijangka meningkat sehingga 50% selepas 12 Julai. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pemandu yang mengakibatkan harga meningkat pada waktu puncak. Setakat ini, hanya 10,151 pemandu yang memohon dan lulus ujian PSV yang mana ia lebih rendah berbanding pemandu sedia ada pada waktu ini. Akhir sekali, AstroGo hadir dengan kemaskini antara muka baharu untuk pengguna iOS, Android serta laman web. Menerusi kemaskini terbaru, ia memaparkan imej kerdil kandungan yang lebih besar, tema gelap pada aplikasi dan laman web serta penstriman yang pantas tanpa selemasa. Bukan itu sahaja, ia turut hadir dengan carian kandungan yang telah ditambah baik. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.